Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, tentu saja Anda harus bersabar terus ya untuk mengerjakan soal-soal ini dengan baik, agar semua soal baik itu fisika maupun yang biologi bisa Anda pahami dengan seksama. Oke. Berikutnya soal nomor 21 sampai 30 ya. Kita membahas soal-soal nomor 21 sampai 30. Mari kita simak kembali. Oke, bismillah, kita masuk ke soal nomor 21. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Nah, perhatikan ya, ada hambatan 4 ohm, 8 ohm, 6 ohm ya. Kemudian ada tanda juga 2 ohm di bawah di sebelah 12 volt. Oke. Berdasarkan data pada gambar, tegangan jepit baterai adalah, ingat ya, tegangan jepit baterai berarti nanti ada hubungannya dengan 2 ohm. Berapa ya? Apakah A 12 volt, apakah B 10,8 volt, apakah C 10 volt atau D 8 volt? Baik, untuk menjawab ini ya, jangan langsung lihat jawaban D ya, tapi lihat dulu bagaimana cara mengerjakannya. Hambatan total rangkaian tersebut adalah, lihat, kita harus mencari berapa seluruhan R-nya. Untuk mencari keseluruhan R-nya, kita bisa menggunakan rumus berikut ini ya. Perhatikan baik-baik, ada 4 tambah 8 itu, ingat ohm yang pertama dengan hambatan yang kedua ya, itu dikali 6, kemudian per 4 tambah 8 tambah 6 dijumlahkan sama dengan 12 kali 6 per 18 sama dengan 72 per 18 sama dengan 4 ohm. Nah, untuk kuat arus sendiri atau I itu 12 volt per 4 ohm tambah 2 ohm ya. Jadi hasil 4 ohm tadi itu kan rangkaian total ya. Jadi ditambahkan dengan hambatan yang ada pada baterai tadi, yaitu 4 ohm tambah 2 ohm sama dengan 12 volt per 6 ohm. Karena rumus kuat arus itu adalah tegangan per hambatan atau R sama dengan 2 ampere ya, 12 volt per 6 ohm sama dengan 2 ampere. Nah, untuk tegangan jepit sendiri itu atau ohm itu kuat arus dikali hambatan, maka 2 ampere dikali 4 ohm sama dengan 8 volt. Baik, kita masuk soal nomor 22. Lauk kesukaan Ali sewaktu makan adalah tahu dan minumnya susu, karena keduanya banyak mengandung protein. Enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan protein di lambung adalah ... Soal ini kategori soal HOTS atau High Order Thinking Skill ya. Apakah A. tialin dan renin, B. tripsin dan amilase, C. lipase dan pepsin, D. pepsin dan renin? Oke, jawabannya adalah D. Mengapa? Ya, berikut penjelasannya. Enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan protein di lambung adalah pepsin dan renin. Pepsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil disebut pepsin. Sedangkan renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat di dalam susu. Baik, kita masuk ke soal nomor 23. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. 1. Heterotrof. 2. Biasanya hidup di tempat yang lembab. 3. Tubuhnya tersusun benang-benang halus atau hifa. 4. Pada umumnya berkembang biak dengan spora. Ciri-ciri di atas merupakan ciri kelompok makhluk hidup. Apakah A. monera, B. plantae, C. fungi, D. mamalia? Oke, jawabannya adalah fungi. Mengapa fungi? Ya, fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain. Ciri lain dari fungi adalah bersifat heterotrof, tidak berklorofil, kemudian tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Fungi biasa hidup di tempat yang lembab.
bersifat saprofit atau memperoleh bahan organik dari organisme yang sudah mati atau sudah membusuk. Atau parasit. Apa itu? Yaitu organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh fungi terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa dan pada umumnya berkembang biak dengan spora. Baik, kita masuk soal nomor 24 ya. Ini soal yang sangat mudah. Susunan yang tepat pada sistem organisasi kehidupan dari yang sederhana menuju kompleks adalah A. Sel, organ, jaringan, sistem organ, organisme. B. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. C. Sel, jaringan, organisme, organ, sistem organ. D. Organisme, sistem organ, organ, jaringan, sel. Apa jawabannya? Ya, tepat. B. Urutan sistem organisasi kehidupan dari yang sederhana menuju kompleks adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Baik, kita masuk ke soal nomor 24. Penggunaan plastik dapat mencemari lingkungan karena sebagian sampah plastik dibuang di tanah. Berikut ini yang merupakan dampak dari pembuangan sampah plastik adalah A. Tingkat kesuburan tanah menjadi berkurang. B. Aliran air di dalam tanah semakin lancar. C. Tanah semakin mudah untuk ditanami. Ataukah D. Terjadi peningkatan populasi organisme di dalam tanah. Baik, jawabannya sangat mudah sekali. Ya, lihat baik-baik ya optionnya. Dampak dari pembuangan sampah plastik, ya pasti kesuburan tanah semakin berkurang. Jangan sampai salah untuk kategori soal seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk soal nomor 26. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memberikan bentuk dan menyokong tubuh. 2. Melindungi organ-organ eksternal. 3. Tempat dibentuknya sel darah. 4. Tempat menempelnya otot sebagai alat gerak pasif. Pernyataan di atas yang paling tepat untuk menjelaskan fungsi dari sistem rangka bagi tubuh manusia adalah A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 4. D. 3 dan 4. Baik, jawabannya adalah B. Ya, benar sekali. Terdapat 4 fungsi utama sistem rangka bagi tubuh. Nah, perhatikan ya. Dari 4 tersebut, apakah betul B? Kita simak. 1. Memberikan bentuk dan mendukung tubuh. Ya. 2. Melindungi organ internal atau organ dalam. Semisal tulang rusuk. Ya, melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Kemudian 3. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. 4. Tempat dibentuknya sel darah, ya, yaitu pada bagian sumsum tulang atau jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Baik, kita masuk ke soal nomor 27. Perhatikan pernyataan mengenai bioteknologi berikut ini. 1. Pembuatan tempe dengan memanfaatkan kapang. 2. Pembuatan tape dan roti menggunakan khamir. 3. Pembuatan yogurt dan keju dengan bantuan bakteri. 4. Rekayasa genetika untuk menghasilkan padi tahan hama. 5. Menggabungkan dua sifat tanaman dengan cara okulasi. Nah, pernyataan di atas yang merupakan kegiatan bioteknologi adalah A. 1 dan 2, B. 1, 2 dan 3, C. 1, 2, 3 dan 4, D. 2, 3 dan 5. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bioteknologi, yaitu pemanfaatan makhluk hidup, ya, atau bahan yang melibatkan makhluk hidup, ya, dalam pembuatannya. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana pengertiannya sehingga kita akan tahu kelanjutannya, ya. Bagaimana memperoleh dari makhluk hidup pastinya tadi ya, untuk apa? Menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu dan teknologi. Ya. Bioteknologi memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan produk pangan maupun pertanian. Contoh kegiatan bioteknologi tersebut diantaranya adalah pembuatan tempe dengan memanfaatkan kapang Rhizopus sp. Pembuatan tahan tapai dan roti menggunakan khamir. Pembuatan yogurt dan keju dengan bantuan bakteri dan rekayasa genetika untuk menghasilkan padi tahan hama.
Baik, kita masuk soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Ada K, L, M, dan N. Apa itu ya? Kita harus mengetahui organ-organ apa nih ya? Ya, hidung ya, karena itu gambar hidung. Bagian yang ditunjuk M berfungsi untuk titik-titik. A, menyaring debu maupun udara yang masuk ke dalam hidung. B, menerima rangsang bau yang merupakan molekul terlarut dalam lendir. C, menghantarkan rangsang dari rongga hidung ke pusat. D, menjaga kelembapan udara yang masuk ke dalam ruang hidung ya. Jadi ada huruf 4 bagian tuh ya, ada K, L, ada M, dan ada N. Yang ditanya adalah huruf M. Apa fungsi bagian dari huruf M itu? Ya, kita jawab ya. Kita lihat bagian-bagiannya. Kalau yang bagian paling kiri itu adalah tulang hidung. Atasnya tadi serabut saraf pembau atau olfaktori. Serabut saraf ke otak yang bagian sebelahnya. Kemudian bawahnya itu silia saraf pembau. Dan yang di tengah-tengah itulah lendir. Maka yang dimaksud soal adalah bagian M yang ditunjuk itu merupakan organ yang berfungsi untuk reseptor atau penerima rangsang bau yang merupakan molekul kimia yang terlarut dalam lendir. Ya, berarti bagiannya itu bernama silia saraf pembau. Jawabannya adalah B. Baik, soal 20 nomor 29 ya. Seutas tali diketarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada gambar berikut. Ingat, ada tali itu yang liu-liu ya. Itu kemudian M itu meternya setengah meter ya. Kemudian skonnya itu ke sebelah kanan ya, panah kanan itu skon. Baik, cepat rampak gelombang tersebut adalah A, 0,5 meter per sekon, B, 1 meter per sekon, C, 2 meter per sekon, ataukah D, 4 meter per sekon. Kita harus ingat kembali materi ini, materi kelas 8 ya, tentang cepat rambat gelombang. Apa ya hubungan cepat rambat gelombang ya dengan V ya, dengan sekon dan juga dengan jaraknya. Oke, kita lihat juga. Baik, cepat rambat gelombang tersebut, perhatikan baik-baik, satu gelombang itu setelah kita lihat tadi yaitu 2 meter ya. Satu gelombang, jadi ke kanannya 2 meter. Satu gelombang ditempuh dalam 0,5 sekon. Ya, jadi ke kanannya detiknya itu sekon dan satu gelombangnya itu 2 meter. Jadi dalam satu sekon menghasilkan panjang gelombang 4 meter. Maka kecepatannya adalah 4 meter per sekon ya. Baik, ini adalah soal nomor 30 ya, soal terakhir di bagian 3. Bagian video yang ketiga ini ya. Seorang pemulia tanaman menyilangkan tanaman mawar merah berduri banyak atau M besar, M besar, D besar, D besar dengan tanaman mawar putih berduri sedikit, M kecil, M kecil, D kecil, D kecil. Dari persilangan tersebut diperoleh filial 1 atau F1, tanaman mawar merah berduri banyak. Selanjutnya, filial 1 tersebut atau F1 itu disilangkan dengan sesamanya sehingga diperoleh F2 atau filial 2 sebagai berikut. Lihat ya baik-baik tabelnya, ada gametnya M besar D besar, M besar D kecil, M kecil D besar, dan M kecil D kecil. Ke kanan, M besar D besar, M besar D kecil, M kecil D besar, dan M kecil D kecil. Itu angka-angka itu merupakan kolom-kolomnya ya. Jadi 1 sampai 16 itu 16 kolom hasil dari persilangan M besar ya. Kemudian D besar, D besar, kemudian ini ya F1, F dengan F1. Jadi hasilnya F2 ya. Nah, apabila tanaman mawar merah berduri sedikit lebih laku di pasaran, genotip F2 yang dapat disilangkan untuk menghasilkan tanaman unggul adalah F2 pada angka keberapa? Ya. Jadi yang kategori di sini adalah apabila tanaman mawar merah berduri sedikit lebih laku di pasaran. Iya betul ya, karena orang akan melihat bunganya bukan melihat durinya ya. Pasti yang lebih laku adalah mawar merah yang berduri sedikit. Makanya untuk itu genotip F2 yang dapat disilangkan itu yang mana? Ya. Untuk menghasilkan tanaman yang unggul, ya, yang mana? F2 yang pada angka berapa? Oke, apakah A 1 dengan 8? Apakah B 6 dengan 16? Apakah C 9 dengan 11? D 10 dengan 14, ya. Jangan langsung lihat ke jawaban ya. Kita fokus saja ke pembahasan.
Persilangan antara tanaman mawar merah berduri banyak, M besar, D besar, D besar, dengan tanaman mawar merah berduri sedikit, M kecil, D kecil, D kecil, itu perhatikan baik-baik. Parentalnya lihat, ya, M besar, D besar, D besar, disilangkan dengan M kecil, D kecil, D kecil, sehingga gametnya adalah M besar dan D kecil. Begitu pula dengan yang kedua, M kecil, D kecil, hasilnya apa? M kecil, D besar, D kecil, atau mawar merah berduri banyak. Nah, tapi ini belum diharapkan ya. Oke, sekarang F1 dengan apa? Oke, kita lihat ya. Hasil F1 dengan F1 apa itu? M besar M kecil tadi dengan D besar D kecil dengan sesamanya pula. Gametnya apa? Ambil satu huruf di depan masing-masing, M besar D besar, kemudian yang gamet di sebelah kiri ya. Ambil M besar D kecil selangkan ya di apa namanya? Huruf pertama dengan huruf ketiga, huruf tengah dengan huruf keempat gitu ya. M besar dengan D besar, M besar dengan D kecil, M kecil dengan D besar, dan M kecil dengan D kecil. Kemudian di sebelah kanan juga begitu. Ada M besar dengan D besar, M besar dengan D kecil, M kecil dengan D besar, dan M kecil dengan D kecil. Maka hasil dari F1 dengan F1 itu ada pada tabel F2. Lihat baik-baik ya, 1 sampai 16. Nah, 1 sampai 16 yang mana yang paling bagus diselangkan? Ya, untuk mendapatkan tanaman mawar merah yang dapat dijadikan bibit unggul, yaitu apa? Mawar merah berduri sedikit. Dapat diselangkan F2 pada angka 6 dan 16. Coba kita cek dengan persilangan 6 16 ya. 6 itu M besar, D kecil, D kecil. Hasilnya apa? M besar, D kecil. Kemudian F2-nya nomor 16, M kecil, D kecil, D kecil. Maka hasilnya M kecil, D kecil. Gametnya ya, sorry. Hasilnya adalah M besar, M kecil, D kecil, D kecil, atau merah berduri sedikit 100% ya. M besarnya itu M merah, D kecil itu berduri sedikit 100%. Jadi jawabannya sudah tahu ya. Alhamdulillah. Oke, demikianlah pembahasan soal kita ya, dalam 4 video. Semoga ada semua selalu bersemangat memahami materi-materi yang sudah dipelajari selama 3 tahun dan juga bisa memahami materi tadi, soal-soal tadi yang sudah dibahas dalam 35 soal. Oke, karena kemungkinan insyaallah soal yang akan Anda hadapi adalah soal-soal objektif. Jadi Anda harus juga mempersiapkan diri meskipun objektif, tetap sama juga mencari, harus menguasai konsep dan juga terus berlatih mengerjakan soal-soal yang serupa sesuai dengan kisi-kisi soal yang sudah ada. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Hamasah. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.